thief. A thief? No, no, no. I'm only borrowing this. Why should I care for anyone else? ひもとうまるちゃん R はご覧のスポンサーの提供でお送りします。このアニメうちの会社のスポンサーだったのか。 Yo, hello bro and sis, thank you ya udah klik thumbnail gue and welcome to the game. Gimana nih kabarnya guys, semoga sehat-sehat ya. Jadi pada video kali ini gue pakai Terus 3 lagi, yang dimana di sini musuhnya ada mitik semua ya. Ada Fanny, ada Egi, ada Link, ada si ini ya, siapa sih komander gue lupa ya, si kerbau ini guys, sama ada Terus 3 juga nih. Oke, ada ini di sini gue ambil, di sini belum tahu ya gue mau pakai apa guys. Kita bakal lihat yang di shop ya, kalau misalkan di shop di situ banyak yang keluar hero nya jadi itu yang kita pakai guys. Pokoknya tergantung apa yang dikasih sama Moontoon ya, kita akan main sama Moontoon. Sini kita ambil retribution aja, enak banget nih buat Karina guys. Oke, okay. Ada saber, kita masukin dulu sini. Oke, gini aja dulu guys ya. Let's go, lawannya Fanny nih. Biasanya kalau Fanny yang apa sih namanya, Fanny 3 ya kalau nggak salah, yang pakai ada benteng-bentengnya gitu kan, itu agak ribet sih lawannya guys. Harus pakai hero-hero yang ada backdoornya gitu, kayak misalkan Link. Backdoor itu kayak misalkan dia langsung ke belakang guys, langsung ngebokong gitu kan. Tapi kalau misalkan Fanny yang ini masih bisa dihandle lah. Oke, oke, ada Hayabusa, kita hapus aja ya si ini semuanya. Kita pakai Swordsman aja guys. Swordsman di early game itu enak banget guys, apalagi aktif Scarlet Shadow ya. Oke, gini aja dulu. Kita kasih retribution Hayabusa. Let's go, lawan siapa nih? Oke, lawan Egi guys. Egi 3 ya. Ini Egi 3 ntar kayaknya bakal kepake ya, kalau misalkan udah ini guys, udah update baru kan. Itu enak banget tuh. Oke, kayaknya kita masih bisa menang guys ya. Oke, mati Lancelotnya. Oke, kita masih bisa menang. Oke, di sini gue masih belum ini ya, belum terlalu tahu nih bakal kemana. Pokoknya kita lihat dulu. Oke, ada ini, kita aktifin dulu Scarlet Shadow-nya yang banyak ya, karena Scarlet Shadow di awal itu enak banget guys. Lagi kalau misalkan ada Yin nih, kita kurang Yin sih sebenarnya. Kalau ada Yin enak banget. Yuk bisa, yuk bisa, yuk menang yuk. Ayo besar ulti 2 kali. Oke, kita masih bisa menang guys ya. Yeay. Oke, di round the fat box nih, semoga ada starfall ya. Oke, ada starfall guys. Sebisa mungkin kalau pakai Terus 3 kalian ambil starfall ya. Oke, kalau misalkan pokoknya ada apapun itu yang bagus-bagus itemnya, pokoknya starfall dulu guys. Karena kalau di late game musuhnya ambil starfall, udah kelar. Oke, ada ini nih, ada Kagura ya. Oke, kita gini aja dulu. Oke, kita naik level aja lah, semoga menang nih. Lawan siapa nih? Lawan Layla. Layla berapi-api. Nah, ini nih yang gue maksud guys. Pokoknya kita main berdasarkan ini ya, musuh guys, komendernya ataukah kombonya ya. Kita nggak bisa semena-mena gitu mau pakai apa. Kita lihat aja dulu musuhnya pakainya apa, karena kalau pakai Layla gini late game itu susah guys dilawannya. Kita harus pakai hero-hero yang backdoor ya. Oke, okay. Ada Yin, kita masukin dulu biar ini ya, biar ada CC guys. Kalau misalkan kalian pakai Yin guys di awal itu, usahain masukin ini ya, first second leg juga, itu enak banget tuh. Oke, okay, let's go, lawan Link nih. Link ini ya, Link kandang. Seharusnya sih masih bisa menang itu guys, kita pakai retribution plus ini ya, starfall. Kalau kalah sih nggak
Waduh. Waduh, Hayabusa kalah guys lawan Saber bintang 1 ya. Kayaknya karena dia udah ini ya, udah punya stack tuh. Plus dia pakai blade armor ya. Oh ya udah, kita kalah nggak apa-apa. Oke, ada gunner nih. Dikasih gunner banyak ya. Ya udah, kita coba masukin gunner. Kita lihat apakah star core-nya bagus atau enggak. Kalau bagus kita terusin ya. Kita pakai gunner, guys. Oke, let's go. Lawannya ini yang berapi-api masih ini ya, Layla guys. Layla si yang pakai benteng itu loh. Oke, ada di AS ada immortal. Kita ambil immortal ya. Nah, salah satu tips bermain Terse 3 itu guys, kalian pakai immortal ya. Oke, ada gunner. Ketika babak dimulai memperoleh shield setara dengan 150% max HP jika tidak ada teman satu tim ya dalam 8 petak. Oke. Mantap nih. Kita dapat shield. Kita bisa ngasih ke si ini ya, Cloud kalau bisa sih. Oke, kita masukin kembali lagi Whistler-nya. Nah, gini aja guys. Ntar kalau misalkan gunner-nya udah lumayan tebel-tebel bintang 2, baru kita masukin lagi. Kalau masih kayak gini jangan dimasukin ya. Usahain masukin yang hero-hero yang udah tebel, guys. Yuk, bisa. Kita masih ada Winter tuh. Winter Immortal. Oke, kita masih bisa menang ya. Oke, Layla sih ini ya. Oke, ada cow guys. Ini Hayabusa kita hapus aja. Kita nggak perlu Hayabusa bintang 3 ya. Oke, Lancelotnya diganti tuh. Tadi Saber ya, sekarang masuk Lancelot. Oke, let's go. Lawan Eggie. Ini masih, dia kayaknya ke Whimslayer Swordsman nih. Kelihatan banget guys. Yuk, bisa yuk. Kayaknya masih bisa menang nih kalau kayak ini. Oke, Hayabusanya enak tuh. Yuk, yuk jangan mati. Oke, kita masih bisa menang ya. Yuk. Yang berapi-api kita padamkan guys. Yeay. Boom, oke, kita masih bisa menang. Duit kita ya, lihat guys, duit kita banyak banget. Oke, dapat cloud nih. Kita naik level aja langsung, masukin ini ya. Nah, ini aja dulu. Kita hapus aja Kagura karena kita gak perlu Kagura bintang 3. Oke, ini nih Archer Kadia nih. Gue lihat. Oh, Kadianya Archernya udah aktif, guys. Frostbolt-nya udah aktif tuh Starcore-nya. Yuk, bisa matiin, Jo. Masa nggak bisa? Oke, kita masih bisa menang ya. Lihat kan guys, darah kita 70% dan kita udah level 7 sebelum Fatbox ya. Berarti insya Allah kita bakal jadiin semuanya. Oke. Kalau dikasih BOD boleh nih. Yuk, kasih BOD. Aduh, si Albert diambil juga ya. Ya udah, kita ambil si monyet aja guys ya, biar kita bisa jual guys. Atau kalau enggak, kita lihat dulu guys, kita bakal ke hero legend kah atau enggak. Kalau misalkan darah kita ke ini ya, darah kita di bawah 50% atau 70%, itu kalian terusin aja sinerginya. Tapi kalau misalkan darah kalian di atas 70% pas level 8, kalian boleh transisi pakai hero-hero legend ya. Tapi kalau enggak ya jangan, gak usah. Ntar malah kecret loh, sebelum semuanya level 8 ya. Sebelum semuanya bintang 3 maksudnya. Oke. Yuk, bisa yuk. Aduh, kita masih kalah ya. Ini udah aktif WM-nya nih. Bahaya nih kalau misalkan dia udah level 8 ya, si Terse 3 ini. Oke, let's go. Dapat. Oh, mantap, dapat export guys. Kita hapus aja ini, hapus karena kita akan mulai transisi ya. Oke, gunner kita udah aktif. Kita kasih semuanya item sini ya. Star core-nya kita kasih cloud biar ini ya. Oke, kita ambil ininya. Oke, ada lagi export-nya. Bisa ada enggak? Oke, ada. Ada lagi enggak? Oke, udah enggak ada ya. Kita gini aja dulu, guys. Pokoknya nanti di ronde creep baru kita aktifin Terse 3-nya ya. Itu biasanya pola kita main pakai Terse 3. Kalau kalian misalkan mau pakai apa combo-combo yang lain atau mau pakai sinergi yang lain gitu, kalian bisa lihat aja di beranda gue, di situ udah gue siapin semuanya.
combo ya. Kalian bisa tiruin ataukah kalian bisa praktekin, guys. Oke, kita masih bisa menang ya. Yeay. Oke. Nah, di sini nih kita mulai hapus-hapus, guys, dan kita bakal cari ya. Kita naik level aja langsung. Oke. Kita bisa aktifin saber nih, guys. Saber 3 biji aja enak tuh. Kayaknya kita bakal dapat Star Core Saber nih. Gue yakin, guys. Biasanya kan kalau ke Gunner kan biasa yang keluar Gunner ataukah Saber. Karena Gunnernya tadi udah kita ambil, kemungkinan Saber ini keluar nih. Kita bisa ambil ya, dan kita bisa hapus si Freya kalau misalkan kita nggak dapat bane ya. Kalau kita dapat bane kita bisa aktif Norton Veil. Oke, kita ambil clone. Nah, gini aja dulu ya. Kita ambil Johnson, jangan lupa. Oke. Nah, dapat saber kan. Kita gak usah baca karena kita gak perlu sampai 6 ya. Ada Cyclops nih. Gak usah kali ya Cyclops, guys. Kita butuhnya Johnson aja karena kita butuh yang namanya TBTBN di awal ya. Kita lihat dulu lah. Ada gak nih? Kita hapus aja. Gak ada ya. Oke, ada lagi. Ya udah, kita aktif tars 3-nya ya. Let's go. Oke, sisa 1 biji nih si ini. Kita clone aja ya si Roger, guys. Oke, bintang 3 Roger. Nah, gini nih. Pokoknya 8 petak aja ya. Kita kosongin di sebelah kiri. Kayaknya bakal masuk nih si di kandang ini ya, di kandang Link si Cloud-nya, guys. Gak apa-apa karena kita dapat ini ya, Starfall enak tuh. Oke, let's go. Kita masih bisa menang gak ya? Pokoknya ada Starfall. Oke. Ntar kita bisa kasih ini ya, Immortalnya ke Johnson, guys. Kalau misalkan dia udah ini ya, udah bintang 3 lah. Karena kita butuh pengaman untuk si Cloud, guys. Oke, kita udah pulangin. Sekarang kita sisa bintang 3 aja semua nih. Roger udah bintang 3 ya, sisa Kimi, sisa 2 biji nih Kimi, guys. Oke, nah ini nih. Gak ada yang backdoor, guys. Kecuali si kita ada backdoornya sih. Pakai Johnson plus ini, plot. Yuk ya. Oke, kita masih bisa menang gak nih? Jadiin bintang 1 dong. Jadiin bintang 1. Oke, mantap. Rogernya ngamuk ya. Oke, kita masih bisa menang, guys. Oke, kita berapi-api ya. Di sini semoga ada di fat box dapat ini ya, Winter, guys. Karena kita butuh yang namanya pengaman ya. Oke. Cloud kita udah bintang 2, lumayan. Oke, kita masukin di sini. Nah, power kita paling tinggi nih, guys, 72. Nah, kalau power kita udah tinggi kayak gini, kita udah di zona aman sih. Kecuali kalau misalkan dapat Link Unlimited Ulti, guys. Udah. Itu kelar sih kita, guys. Apalagi kita cuma pakai Hero Gunner kan. Oke, kita masih bisa menang. Matiin. Oke. Mati. Oke, mati ya. Damage-nya 20, guys. Yay. Oke. Ada Starfall lagi nih, bahaya nih kalau misalkan kita ini ya, tapi kita di terakhir sih. Kayaknya nggak bakal dapat Starfall kita, guys. Oke, stars 3-nya ambil Starfall, kita bisa ambil Gunner nih. Ini Gunner bisa kita kasih ke ini Johnson ya. Kita lihat, guys, Johnson kalau bintang 3 dia nabrak pakai Crystal Gunner tuh so OP apa ya. Oke, let's go. Oh, pakai WM ya. Dan di sini ini, guys, pakai Star Core Giant Sword. Agak ribet nih kayaknya lawannya. Bintang 1 ini ya. Bintang 1 Silong ngeri, guys. Pakai ini harus apa, Astro. Gila. Dikit lagi mati. Aduh, penuh lagi darahnya, guys. Gila sih. Astro. Aduh, gawat nih, guys. Dia masih bintang 1 aja udah sengeri itu, guys. Apalagi kalau bintang 2 ya. Oke, Kimi bintang 3, mantap. Oke, kita susun dulu ya. Kita masukin Johnson lagi biar napraknya banyak tuh. Oke, let's go. Lawan Link nih. Oke. Di sini kenapa gue nggak masukin Cloud ke ini, guys? Karena bakal kalah juga ya.
Lihat damage-nya si Lancelot itu ngeri, guys. Oke, okay, let's go. Ntar kalau misalkan bintang 3-nya Cloud, baru kita masukin di ini ya. Baru kita bisa beraniin masuk ke kandang Link, guys. Karena kalau masih kayak gini masih bakal dikalah. Tetap bakal dikalah di kandangnya. Walaupun punya Starfall ya. Oke, okay, let's go. Dapat apa nih? Oke, okay, Johnson sisa 2 biji nih. Sisa ini ya, Expert Johnson, Layla sama Cloud. Belum bintang 3 ya. Semoga jadi bintang 3 semua nih sebelum semuanya mati ya. Di sebelum semuanya end game, guys. Oke. Okay. Dapat mirror, oke. Okay. Be, oke, okay, dapat winter, guys. Oke, okay, kita kasih gini aja dulu winter. Oke. Okay. Gini aja dulu ya. Tetap di paling pojok kiri kita kasih Cloud. Oke, okay, let's go. Lawan ini nih. Nah, untuk kita ada TB-TB-an, guys, pakai Johnson Persever ya. Oke, nah dua kali tuh nabraknya. Jadi kan enak, guys. Coba tadi tidak ada ini ya. Tidak ada yang TB-in bakal susah tuh. Buh. One-one-nya bintang 3, gila sih. Oke, jadi bintang 2. Masih bisa nih. Oke, masih bisa, mantap. Kita pulangin ya. Untung kita punya Starfall, guys. Itu tadi one-one-nya gila ngeri sih. One-one bintang 3, guys. Oke, okay. Ini kita clone aja ya. Oke, okay, Johnson Gunner bintang 3. Gila gak tuh. Ntar kita kasih Johnson ini ya, Immortal, guys. Kita masih butuh Immortal ke Cloud biar dia gak gampang mati ya. Aduh, ngeri nih. Si ini nih, kayaknya kita bakal kalah sih kalau lawan ini, guys. Kecuali kalau Cloud kita bintang 3 ya. Si Zilong Astro ini ngeri banget, gila. Jadiin bintang 1. Jadiin bintang 1. Aduh. Aduh. Walaupun bintang 1 tetap ngeri, guys. Dia pakai ini ya. Pakai Rose Gold plus DHS. Oke, lawan siapa lagi nih? Aduh. Kenapa nggak bintang 3 ya Laylanya secepatnya? Biar Cloud cepet bintang 3, guys. Oke, Lancelotnya dia masukin ya. Masuk nggak nih Lancelotnya? Oke, okay, dia pindahin Lancelotnya ya. Pintar juga tuh. Biar si Severnya ini, guys, mati ya. Dia ada Link juga tuh. Aduh, ngeri sih. Ya bisa ya, bisa ya, bisa ya. Matiin, matiin, please, please, please. Dikit lagi, dikit lagi. Aduh. Dikit lagi, dikit lagi. Aduh, ngeri sih. Lancelotnya ngeri, guys. Dia pakai Blade Armor tuh. Jadi di sekitarnya kayak kena juga, guys, damage-nya. Beuh, gila. Darah kita satu nih. Tapi tenang aja. Oke, okay, ada Hexclaw. Kita bisa ambil Hexclaw ya. Lumayan untuk nambah ini ya, Regen XP, Regen HP ya. Cloud bintang 3, mantap. Layla bintang 3, oke, okay. Kita pojokin ya. Nah, gini nih, mantap. Kita tadi lawan mirror ya. Lawan mirrornya si Lincoln. Oke, okay, sekarang kita masukin ini ya, itemnya. Item pengaman tetap ada di Cloud dan Immortal di Johnson ya, biar dua kali, guys. Oke, okay, let's go. Kalau kayak kalau ini kayaknya udah bisa menang nih, guys. Lawan Zilong Astro ya, kayaknya udah bisa menang nih. Ya bisa ya. Cloud kita udah bintang 3 soalnya. Ya bisa ya, bisa 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 bisa. Bisa. Mati, matiin Zilongnya. Mantap, Zilong bintang 1 langsung, guys. Oke, okay, kita masih bisa menang nih. Oke, okay, lawan mirror ya. Oke, okay, kita masih bisa menang. Nah, PR kita lawan si ini, guys. Oke, okay. Mantap, bintang 3 export. Nah, udah pada bintang 3 semua nih. Kalian bisa perhatiin ya, si Johnson Gunner ini kalau nabrak damage-nya segede apa gitu kan. Ntar kalian perhatiin, guys. Oke, okay. Tetap di sini ya. Oke, dia masukin Link, guys. Aduh, rugi banget sih kalau gue sih ngasih masukin Vexana, guys, karena dia aktif Necrokip tuh. Linknya bakal mati, guys. Lihat ya, Linknya bakal mati tuh. Karena kita Cloud bintang 3, guys. Shield-nya juga ngeri tuh. Cloud-nya. Oke. Okay. Let's go, kita lihat ya. Kita bakal mati, kita bakal menang sih ini. Gue yakin banget, guys. Cloud dapat stuck keluar dari kandang ya. Lihat ya. Dapat stuck.
makin ngeri tuh. Oke. Lancelot mau ngapain? Jadi bintang 2. Oke. Kita pulangin guys ya. Mantap. Kalau gue sih kasih masuk Vexana tadi tuh guys. Kalau dia masukin Vexana menang itu dia. Linknya ngeri tuh. Oke, kita menang ya, dapat poin 40. Lumayan ya, 100.200. Oke, jadi kalau kalian mau dibuatin sinergi apa, komen aja di bawah. Thanks for watching and see you in the next video guys. Bye bye.